Seperti inilah aktivitas warga di kampung Nanggerang, Desa Cimanggu, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur saat musim kemarau tiba. Hampir semua warga di kampung ini memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Pasalnya sudah hampir dua bulan sumur-sumur di rumah warga sudah mengering. Warga yang terdampak kekeringan harus mengambil atau memanfaatkan air sungai yang jaraknya 100 meter dari pemukiman warga. Dalam sehari, warga di kampung tersebut bisa tiga kali ke sungai untuk mengambil air. Kekeringan selain faktor musim kemarau juga disebabkan karena bendungan sungai Cikondang yang menjadi andalan warga di desa ini jebol dan tidak bisa mengaliri saluran irigasi. Selain sumur warga yang mengering, pertanian warga pun terancam kekeringan karena tak ada air yang mengaliri persawahan milik warga. Dua bulan ini kering, semua ribu kering. Jadi, gimana untuk kebutuhan air dari mana? Ibu, yang ya dari bawah, dari apa tuh? Dari sumur masjid, dari sumur masjid. jauh nggak Bu? Jauh, sehari itu untuk Dapat minum apa? untuk apa? Dua kali, dua ya ada air bu biasanya kali, di rumah ada, dari mana air kali, dua kali, Sekarang, sekarang ya. Menurut pengakuan warga hingga saat ini belum ada bantuan distribusi air bersih dari Pemkap Cianjur. Warga berharap agar pemerintah Kabupaten Cianjur maupun pemerintah pusat segera mencari solusi untuk warga yang terdampak kekeringan ini. Heri Setiawan, Bandung TV.